ini posisi kalian jangan jadi masalahnya itu bang. Arogansi dari Satpol PP. Satpol PP harusnya sebagai pengayuh masyarakat, tetapi dia hanya membela kepentingan tertentu, terutama kepentingan dari pembangunan Candi Leng. Dan perlu saya tegaskan bahwa pembangunan apartemen Candi Leng ini tidak pernah melibatkan, diduga tidak pernah melibatkan warga RT 1 atau RW 10. Karena apa? Warga sekitar yang berdampak langsung tidak pernah dikasih pemberitahuan, tidak pernah dimintain untuk sosialisasi kaitannya mengenai pendirian AMDAL. Dan yang saya prihatin dalam hal ini adalah ternyata kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP pada siang hari ini itu bukan persetujuan dari warga RT 1 atau RW 10. Karena jelas di surat tugasnya ada persetujuan dari Pak Ramli. Pak Ramli itu siapa? Dia bukan warga RT 1 RW 10. Dan ini jelas tindakan arogansi dari Satpol PP. Jelas untuk mewakili kepentingan satu golongan, yaitu diduga mewakili kepentingan dari apartemen Candi Leng. Itu jelas. Ada itu jurang ya, Bu? Jurang. Iya, jurang harusnya. Pembongkaran kita sudah sesuai dengan Perda 11, Perda 14 tahun 2000, Perda 14 2011 tentang masalah tata ruang. Sehingga letak kos, pagar baik depan maupun itu tidak sesuai. Kita tertibkan dulu, tapi tadi warga menyampaikan, andai kata misalnya kegiatan pembangunan jalan, kerusakannya bagaimana pemerintah siapa? Bantu memfasilitasi antara warga sama pihak yang memakai jalan. Pak, terkait tuduhan warga bahwa pembongkaran ini untuk memuluskan pembangunan Candi Leng, Pak? Kita tidak. Aparat itu tidak melihat ini dari siapa dan siapa. Kita normatifnya sendiri, Mas. Ini memang master plan-nya atau KRK-nya keluar bahwa ini jalan. Yang harus digunakan oleh masyarakat. Tidak ada persoalan tidak tentang Candi Leng. Cuma nanti berkembang kalau kerusakan akibat sering dialui, maka kita akan bantu. Kita akan bantu. Tadi warga menyatakan akan menempuh jalur hukum. Boleh, silakan, itu hak warga, kita juga sudah siap. Yang jelas tindakan Satpol pemerintah Kota Semarang sudah sesuai dengan. Pak, tadi kata warga waktu pembongkaran ini tidak ada surat, itu gimana, Pak? Kita sudah lakukan somasi, Mas. Sudah. Informasi apa? Somasi berapa kali, Pak? Semua sudah. Somasi berapa kali? Semua sudah. Administrasi tertib, maka mereka tidak apa, silakan menempuh jalur hukum. Fair gitu. Kecuali kita kepentingan pribadi dan berusaha.